Pemirsa, keluarga Inggit Garnasi berencana menyerahkan surat cerai Inggit dengan Soekarno ke Arsip Nasional. Mereka pun meminta bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar urusan tersebut difasilitasi Pemprov Jawa Barat. Keinginan salah satu cucu Inggit Garnasih menjual surat cerai Inggit dengan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno disayangkan ahli waris lainnya. Mereka pun mendatangi ruang kerja Gubernur Jawa Barat Senin siang 28 September 2020 untuk meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut. Menurut sejarawan Nina Lubis, dokumen peninggalan Inggit Garnasih tersebut merupakan milik keluarga yang terdiri dari 11 ahli waris yang merupakan putra dan putri anak angkat Inggit, yaitu Ratna Jumawi dan Kartika. Dokumen milik keluarga tersebut memiliki nilai sejarah yang bersifat nasional. Karenanya, jika keluarga berniat menyerahkannya ke pemerintah, harus ada ganti rugi berdasarkan kesepakatan yang diatur Undang-Undang Kearsipan dan BCB. Dokumen tersebut penting karena menunjukkan pernikahan Inggit dan Soekarno sah setelah Inggit bercerai dengan Sanusi. Dokumen tersebut pun menjadi bukti Inggit benar-benar pejuang sehingga layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Dan juga dokumen inilah yang bisa menjadi bukti. Bukti apa? Bukti kekuatan fakta bahwa Ibu Inggit benar-benar seorang pejuang sehingga layak diangkat jadi pahlawan nasional. Salah satu cucu Inggit, Kemal, berharap seluruh keluarga bisa bersepakat menyerahkan dokumen tersebut ke Arsip Nasional. Bu Inggit Garnasih sebagai ahli waris, kita sudah sepakat seluruhnya bahwa dokumen-dokumen bersejarah dan barang-barang bersejarah peninggalan Bu Inggit itu kita serahkan kepada negara melalui Pemda Jawa Barat untuk jadi arsip nasional, untuk dijadikan di arsip nasional maupun di rumah sejarah Bu Inggit. Dan kalau masalah uang kado itu atau apapun, kita tidak stressing ke sana, tapi kita ikutin sesuai aturan dan undang-undang yang ada saja. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan memfasilitasi upaya keluarga untuk memberikan dokumen tersebut ke Arsip Nasional. Kesepakatan menyerahkan ke negara akan dicoba diselesaikan keluarga Inggit dalam pekan ini. Karena Bung Karno ini tokohnya nasional, bukan tokoh Bandung saja atau Jawa Barat saja, maka urusan teknisnya itu sebenarnya domainnya bukan lagi di level pemerintah kota Bandung atau Jawa Barat, tapi itu adalah domain dari Arsip Nasional, yaitu pemerintah pusat. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi prosedur ini kira-kira, karena bagaimanapun pemerintah provinsi setengahnya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sebelumnya beredar kabar dokumen tersebut sudah ditawar 25 miliar rupiah, bahkan rektor salah satu universitas di Belanda pun menawar 100 miliar. Budi Hartati, Bandung TV.